الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, dan kepada seluruh rakyat Malaysia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi keizinan kepada kita pada kali ini untuk sama-sama kita menyambut hari yang sangat besar lagi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah hari raya Aidilfitri. Sebuah hari raya yang dianugerah oleh Allah setelah kita sempurnakan ibadat puasa kita selama satu bulan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita telah melalui proses pentarbiahan satu bulan di dalam bulan Ramadan. Kita mengasuh jiwa kita, kita bertaubat kepada Allah dan kita meningkatkan segala amalan kita di dalam bulan Ramadan. Maka apabila munculnya bulan Syawal Al-Mubarak, kita melaungkan takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang memberi petanda kita mengiktiraf kebesaran Allah dan segala benda yang lain adalah semuanya kecil berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya yang mulia ini juga, marilah sama-sama kita menginsafi tugas dan tanggungjawab kita untuk kita mengingati nasib umat Islam seluruh dunia. Walaupun kita berjaya menyambut hari raya dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang berbagai-bagai, tetapi umat Islam di seluruh dunia ramai di kalangan mereka yang ditindas, dianiayai, dizalimi. Maka sebab itulah ketika kita menyambut hari lebaran yang seumpama ini, kita mesti mengingati nasib mereka yang tidak menyebelahi mereka, yang ditetap oleh Allah sebagai pengajaran kepada kita semua. Nasib umat Islam di Palestin, nasib umat Islam di Rohingya, nasib umat Islam di merata dunia yang ditindas oleh kuasa kufar. Sebab itulah apabila kita menyambut hari raya Aidilfitri, kita menyebut wa hazamal ahzaba wahdah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bala tentera Ahzab dan telah menghancurkan bala tentera Ahzab di zaman Rasulullah dengan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang sebegini akan memberi semangat yang kuat kepada umat Islam supaya mereka tidak terasa mereka dianiayai, kecuali mereka juga dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bakal akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan hari raya Aidilfitri ini juga, suka saya ingatkan kepada sekalian para muslimin dan muslimat yang ada di dalam negara kita supaya kita mengziarahi makam-makam keluarga kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, kerana mereka juga mengetahui sambutan hari raya ini, dan bagi mereka sangat besar sekiranya kita hadiahkan kepada mereka di hari yang penuh dengan lebaran ini dengan amalan-amalan, bacaan-bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang sepatutnya, terutama sekali kepada dua ibu bapa kita dan kaum keluarga kita. Mudah-mudahan mereka juga berhari raya di alam barzakh sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada ruh-ruh yang telah meninggal dunia untuk mereka balik ke kampung halaman dan rumah-rumah mereka di hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Di samping kita menyambut hari raya ini, walaupun kita bergembira memakai pakaian yang baru, kita mesti jangan lupa kepada tugas dan tanggungjawab kita untuk memperjuangkan agama Allah, mempertahankan syariat Islam, dan inilah yang kita laungkan di hari raya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaitulah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, yang mengatasi segala kebesaran-kebesaran yang lain. Jadi sekadar itu sahaja saya mengucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.